Saya Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'ani Az-Zayyadi Surakarta, bersama segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'ani Az-Zayyadi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Dengan iringan doa yang selalu kami panjatkan, semoga Bapak Kapolri senantiasa diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani setiap pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dimudahkan semua urusan dan jalannya, serta semoga Bapak Kapolri menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, nusa, bangsa, negara, dan agama, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI semakin profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengusung visi transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan, serta Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat dan sukses selalu Bapak Kapolri. Doa tulus kami dan dukungan kami semua untuk Bapak dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam Tuhan ada perlindungan, dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada perkataan, sehingga sungguh menjadi baik, khususnya dalam rangka ulang tahun yang ke-53. Tuhan sekali lagi, Tuhan berilah, oh Tuhan, pengurapan pertolongan yang daripada Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, Tuhan, hambamu berdoa semuanya ini di dalam namamu Tuhan Yesus, kami doakan. Dan Tuhan yang lindungi, amen. Tuhan yang berkati senantiasa, lebih dan lebih lagi. Amen. Dan untuk semua jajaran bisa melakukan tugasnya dalam kesatuan, amen. Dalam kerukunan, dalam kebaikan, membawa anugerah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah doakan semua ini. Amin. Amin. Amin.